Why do I work? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini ada kehadiran Anwar, di mana di sini Anwar menjadi bulan-bulanan dari Ivan Gundawan. Mereka berdua disatukan dalam satu frame, yaitu Ramadan itu berkah. Dan inilah kegiatan Ivan dan juga Anwar yang bikin gaduh hari ini. Inilah wajah Anwar yang selalu membuat kita bahagia. Namun sore ini ada sesuatu yang membuat Anwar sedih dan marah. Tapi apa yang telah terjadi terhadap dia? Di mana di sini? Rambut daripada Anwar dipotong habis oleh Master Ivan Gunawan, dan di sini Anwar memberikan satu pernyataan kepada Ivan Gunawan. Tunggu ya, katanya seperti itu. Tunggu ya Master Ivan Gunawan dan menjauh lala. Dan inilah penampilan terbaru dari Anwar yang rambutnya dipangkas habis oleh Master Ivan Gunawan. Dan setelah acara selesai, Anwar pun kaget melihat hasil dari rambutnya menjadi seperti ini. Wah, suatu kehormatan nih bagi Anwar bisa dipotong langsung oleh Master Igun. Namun hasilnya jauh dari perkiraan karena rambutnya sangat tidak pantas dengan wajahnya. Semoga deh besok bisa baik-baik aja, jangan bersedih lagi ya untuk Anwar. Semoga sehat selalu deh. Selain berita dari Anwar yang sedang bersedih karena rambutnya sebagian hilang dan bentuk wajahnya jadi seperti itu, di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Dimana di sini mereka selalu dipersatukan dalam satu frame acara. Dan di sini Mimin memberikan informasi mengenai Ivan Gunawan karena Mom Ayu Ting, ibunda dari Ayu Ting Ting, sudah memberikan lampu hijau untuk hubungan antara Ayu dan juga Ivan. Wah, apa saja yang membuat Mimin memberikan pernyataan lampu hijau? Di sini ada beberapa hadiah yang diberikan oleh Mom Ayu Ting untuk Ivan Gunawan. Setiap hari bulan Ramadan, Mom Ayu Ting selalu memberikan Ivan Gunawan hadiah berupa bukaan yang dibuat langsung oleh tangan beliau. Bikin kolak cantik lagi buat Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting. Olahan candil tersebut dibuat khusus oleh tangan Mom Ayu Ting, khusus untuk Ivan Gunawan. Wah, mertua yang sangat baik nih, calon yang sangat baik untuk Ivan Gunawan ya, karena selalu menyediakan bukaan setiap hari tanpa pamrih. Dan inilah bentuk candil yang diberikan oleh Mom Ayu Ting untuk Ivan Gunawan. Ibu Mom Ayu Ting di saat yang sudah landing, Ivan di akun Instagram pribadinya. Wah, sama-sama memberikan ucapan terima kasih nih. Sehat selalu untuk Ivan Gunawan dan juga Mom Ayu Ting. Informasi selanjutnya di sini ada Bilqis Humairah Rajak yang sedang melakukan buka puasa bersama dengan sang nenek, yang mana di sini sang nenek menanyakan sudah berapa hari puasanya. Bilqis menjawab hari ke-6 dan alhamdulillah di hari ke-6 ini Bilqis tetap semangat dan puasanya tetap full. Wah, anak soleha yang selalu membuat bangga keluarga. Semoga sehat selalu ya untuk keluarga Ayu Ting Ting dan pastinya untuk Bilqis Humairah Raja. Dan di sini Mimin memberikan informasi-informasi lainnya mengenai Ayu dan juga keluarga. Sehat
kita sahabat. Dan di sini Mom IT mendapatkan hadiah berupa hampers dari ayurora.id berupa mukena dan juga alat sholat yang lainnya. Wah, berkah selalu untuk ayurora.id karena memberikan hadiah yang sangat luar biasa dari sajadah, mukena dan hampers yang lainnya. Dan di sini juga Mimin memberikan informasi mengenai Aitini yang sedang tapping persiapan syuting Lapor Pak di TS Trans 7. Saya selalu deh untuk Ayu, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Ternyata tak hanya Mom Aiti mendapatkan hampers baru di bulan suci Ramadan, Bilgis juga mendapatkan hampers berupa kiriman mukena yang sangat imut dan juga cantik. Tamu soleha ya untuk Bilgis, semoga sehat selalu. Oke sahabat, selamat menyaksikan nih isi story Ayu Ting, Mom Aiting dan juga Ivan Gunawan hari ini yang super luar biasa spesial, karena di sini Mom Aiting menunjukkan kebahagiaannya karena bisa dekat dengan Ivan Gunawan sang calon menantu. Oke sahabat, selalu sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berlimpah rezeki. Amin. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this. Dipotong sama Master, Master Ivan Gunawan, Sparking Ulala. Kenapa orang-orang dipotong sama Master pada bangga ya? Dipotong karena katanya bagus. Cuma kita betul-betul dipotong-potong aja, kenapa jadi begini? Master, kembalikan mahkota rambut aku, Master. Master, lo lihat ya. Lo lihat. Master, lo lihat ya. Lo lihat. Master, lo lihat ya. Lo lihat. Hai semuanya, jangan lupa Dahulu Cafe udah buka lagi sekarang. Dan kalau mau weekend, Dahulu tutup sampai jam 11 malam. Dan Dahulu buka dari jam 3 sore. Buat kalian yang mau bukber bareng, bisa langsung pesan tempat di Dahulu Cafe, karena dijamin tempat tongkrong paling enak cuma di Dahulu Cafe. Makanannya juga murah-murah, udah gitu dijamin enak-enak pula, rasanya harganya terjangkau. Minumannya apalagi, kopinya apalagi, pokoknya terbaik. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa, Dahulu buka setiap hari jam 3 sore pastinya. Dan kalau misalnya weekend gini nih, tutupnya sampai jam 11 malam dan juga ada live musiknya juga. Pokoknya yang penasaran langsung aja datang ke Dahulu Cafe. Kita weekendan bareng di sana, apalagi besok malam minggu. Jangan lupa pesan tempat karena Dahulu selalu penuh, alhamdulillah. Jadi buruan ya, besok yang mau buka puasa ajak semua teman-teman keluarganya ke Dahulu Cafe. Karena dijamin makanan enak-enak, harganya terjangkau. Tutupnya sampai... Makasih ya Mama Kana udah kasih ikis ini. Mukena. Banget loh. Lucu banget. Senang ikis? Iya, lucu banget yang ini. Makasih Mama Kana. Makasih ya Mama Kana. Hai Bella. Bella, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu dan sukses pastinya. Amin. Cita-cita apa yang cita-cita? Iya, telah selamat tahun. Maaf ya telat ibu kasih ucapannya. Bella, cantik, pokoknya makin cantik Bella. Ya. Ya, sukses buat kamu. Sayang mama selalu. Ayah tuh dari Amet. Alhamdulillah. Malam ini pulang terawih, kebetulan pulang terawih emang lagi lapar banget. Dapat kiriman dari Matthew, ini saat kurma dari Golden Tanda. Kurmanya kemasannya lucu ya? Kemasannya lucu banget. Ayo cobain. Oh, enak banget. Kata. Dari kemasan aja udah enak banget. Wow, ini kurma benar-benar luar biasa. Baru ayah baru coba semua. Apa ya isinya? Wow, enak kurma dibilang pisang dengan coklat. Coklat sampai kriuk begitu. Ini benar-benar Matthew, makasih banyak Matthew ya. Buat berbuka puasa, buat sahur juga. Enak banget. Makasih ya Matthew. Sukses terus. Makasih ya Matthew.
Congratulations atas pembukaannya. Sedikit kebunyian doa banget. Ini ibunya yang punya. Oke. Okay. Kok dibawa lagi, sis? Aduh, mana sih yang punya ini sejujurnya? Mana sih yang punya coba? Oh, ini yang punya. Oh my God. Congratulations. Oh iya benar. Mana coba dong secara simbolis diberikan kepada. Secara simbolis. Ini hampers dari Ifat Mas Ivan Gunawan kolaborasi ini dengan Le Meridian, kolab dengan Le Meridian. Ini kuenya saya juara banget. Hijab Ivan Gunawannya, hijab manja Ivan Gunawan. Ini kuenya enak-enak banget tuh. Dia ada dua tingkat. Keren kan teman-teman? Kalau mau kirim-kirim hampers bisa. Aku lagi minum nyondol buat buka puasa. Selamat berbuka puasa. Baru kali ini gue minum. Enak. Coba. Ampun hujan, mana belum ngangkatin jemuran lagi gue. Aduh. Sayang, hari ini aku ada di Ramadan itu berkah loh. Nonton ya 5:30, 15 menit lagi, jangan kemana-mana. Cepetan duduk di kursi kalian. Kalau gak ada kursi ya di lantai boleh ngedeprok. Kalau gak ada di lantai mungkin lagi rebahan di kasur juga. Belum kelar ngomong, masa udah di tag? Maksudnya kalau nonton tag. Iya, nanti tag kita ya, nanti kita repost ya.